Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sambil menemani istirahat kalian, Mimin ada kabar nih dari kakak Rizky Billar ya. Kakak Billar mengunggah postingan tasbih nih. Sebelumnya Ustadz Subki Al-Buguri telah mengunggah postingan tasbih ya. Katanya kangen banget acara tasbih bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian Una Lesti Kejora mengunggah kembali postingan tersebut. Dan hari ini Papa Rizky Billar pun mengunggah acara tasbih. Wah, ada apakah nih guys? Apakah program tasbih akan ada lagi nih bersama Leslar? Amin, kita doakan saja ya para sahabat. Mudah-mudahan acara tasbih akan ada lagi nih bersama Abah Subki Al-Buguri dan Lesti dan Billar. Dan pastinya banyak banget acara tasbih ini selalu dikangenin ya. Ada komentar dari akun Kilia, kapan ya ada tasbih lagi bersama Leslar dan Abah Subki? Karena memang kita semua sangat menantikan program ini. Waktu itu Leslar belum nikah ya, sekarang kan udah nikah, makin mesra karena sudah halal, pastinya semakin so sweet ya. Kemudian kita doakan saja mudah-mudahan program tasbih ada lagi ya. Katanya kangen banget masa-masa itu. Tiap hari lihat tasbih ada Abah Subki, Dedek Lesti, suka ngebodor terus, suka ngomongnya suka bikin ketawa ya kalau Una Lesti. Kemudian juga kabar dari Lesti Kejora. Mobil Mercy milik Lesti Kejora ini sudah berubah warna guys. Sudah berganti warna maksudnya. Dari berwarna putih sekarang menjadi warna grey. Ini beneran cakep banget warnanya. Kalau kemarin kan sweet banget ya warnanya pink. Sekarang warnanya grey. Dan kali ini beneran mobil kesayangan Lesti dirubah menjadi mewah banget ya. Sama platinum Banjarmasin nih. Dari wrapping stikernya itu warna graphite grey dan membuat mobil Mercy Lesti semakin kece. Wah, langsung di test drive nih sama Abang Fatih. Warna elegan banget, graphite grey, mewah gitu ya. Kemudian juga ada komentar dari Dedeh Saripah. Jadi dilihatnya tuh kokoh, maco dan keren. Keren dan cakep pastinya. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun Instagram Azru Rahmi mengatakan, ya Allah mobilnya mewah banget, aku pengen banget nih Mercy kayak Lesti. Kalau sekiranya garasinya udah gak muat, kirim ke aku aja ya Dede Lesti. Aduh, Mimin juga mau dong kalau kayak gitu ya. Oke lanjut nih, ada kabar dari para fans dan Una Lesti Kejora serta Rizky Billar. Ini semalam ya para sahabat, bismillah Leslar bakal ada single terbaru lagi nih. Mudah-mudahan duet ya kali ini, gak sabar nungguin karya mereka. Semalam diunggah di akun TikToknya Bex Bets Tudi. Di sini terlihat bahwa banyak yang berseliweran. Katanya bakal ada sesuatu nih dari program Leslar Record ya. Bahkan studio rekaman dari Leslar Record ini keren banget. Semalam lagi dites nih guys. Masya Allah, pastinya kita nungguin ya karya-karya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian unggahan TikTok Backbeat Studio ini langsung dibanjiri komentar.
ku tunggu nih lagu-lagu terbaru dari Leslar Record, ciptaan dari Lesti dan Rizky Billar. Kemudian ada yang bilang Lesti Kejora dan Rizky Billar ini pekerja keras banget, padahal mereka udah syuting sampai malam ya, tapi lanjut ke studio rekaman Leslar Record. Nah, di sini terlihat muka mereka tuh lelah banget ya, tapi tetap semangat. Dan ada komentar dari Bunda Hikaniati. Bismillah, apapun yang sedang Leslar kerjakan, semoga selalu dilancarkan. Allah kasih kesuksesan, keberkahan, dan pastinya diberikan sehat terus ya buat Una Lesti. Dan insya Allah lagu duet, kangen banget sama duet mereka. Mudah-mudahan nih doa terbaik kita diijabah ya. Oke, lanjut nih, ada Mam Alans mengatakan, semoga lelah pandanya Abang Fatih untuk berkarya selalu mendapatkan apresiasi dan tempat di hati banyak orang. Makin banyak karya, makin banyak prestasi yang didapat. Mumpung umur masih muda-muda ya, terus hasilkan karya yang berkualitas dan bisa menjadi sesuatu yang melegenda. Dan padahal sudah larut malam, masih aktif aja ya Lesti dan Billar. Semoga kalian diberikan kesehatan terus. Lelahmu insya Allah akan membuahkan hasil. Tidak ada capeknya pulang syuting, masih terus berkarya. Sukses ya untuk studio barunya. Dan pastinya akan menjadi penyemangat, khususnya Billar nih sebagai pencipta lagu ya, supaya bisa melahirkan bakat-bakat baru dengan lagu-lagu barunya serta talent-talent yang luar biasa. Banyak banget yang mendoakan Leslar. Intinya Leslar ini diberikan sehat karena schedule-nya padat dan banyak banget. Dan emang kelihatan ya muka-muka mereka itu lelah, tapi semangat gitu, karena cita-cita mereka itu hampir tercapai ya. Dari studio udah ada, kemudian kafe juga udah ada, single juga udah ada, tinggal beberapa lagu lagi yang belum rilis. Semoga saja dilancarkan. Dua anak baik pekerja keras, Leslar ini selain berkarya untuk dijadikan kenangan pribadi, juga untuk membagi kebahagiaan bersama penggemarnya. Dan penggemarnya tentu akan mensupport karya-karya Leslar tanpa pamrih. Sehat dan sukses selalu ya buat Leslar dan tim. Hari ini juga Lesti Kejora dan Rizky Billar ini syuting lagi ya, hari ke-89. Cuacanya panas banget. Sehat selalu dan lancar terus ya. Amin ya robbal alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.